happy Saturday, happy weekend. Wow, bagi Anda semuanya yang mengerti dan mencintai apa yang dia pelajari melalui Bubble Study Program ini, bahwa kita harus hidup dari berada bersama Tuhan, sumber kita untuk segala-galanya, supaya bisa melakukan kehendaknya Tuhan bersamamu Tuhan ya so this weekend saya sangat kagum bahwa ternyata kalau didengerin-dengerin lagi bangsa Israel itu sesuai perintah Tuhan kerjanya itu seminggu enam hari. Hari ketujuh harus stop total untuk mereka rest. Rest itu untuk dengan cara stop total. 24 jam tidak boleh mikirin atau ketikin kerjakan pekerjaan yang mendapat gaji maupun yang tidak digaji. Well, bukankah kita untung saat ini semua kantor majority Ministry maupun non ministry kerjanya lima hari kan Senin sampai Jumat, kemudian dua hari off. Nah dari dua hari off itu satu bisa dipakai untuk day off. Day off bukan sabat karena day off itu mengerjakan biasanya household need, belanja kebutuhan rumah tangga, pergi ke supermarket. Uh, pergi makan bersama keluarga, atau nonton film sama anak-anak, kemudian cuci baju, kalau Anda tidak terlalu banyak memiliki uh, house helpers, uh, ART-nya kurang, sehingga Anda mesti nggak bisa kirim seluruh laundry Anda ke, uh, ke dry clean atau ke laundry, laundry system, tapi Anda mesti cuci sendiri setrika sendiri. See so you can do it on your day off. Day off bukan sahabatnya. Anda masih kerja kok, tapi kerja kerjaannya Anda nggak digaji. Nyiram tanaman, kalau punya kebun, panggil tukang kebun, temen tukang kebunnya, lihat kembali bagaimana atur kebunnya, mana yang yang sudah tua, sakit, bisa diganti dengan tanaman baru. Anda shopping grocery, shopping baju baru, mungkin kebutuhan sekolah anak-anak, kebutuhan untuk anda urusan listrik AC apa mobil service all those day off kerjaan off from the office tapi on untuk kerjaan rumah tangga bahkan masih banyak yang urusan kerjaan di untuk 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 kantor tetapi hari ketujuh mesti sabat untuk keperluan kita Bukan kita dibikin buat sahabat kata Yesus. Tapi sahabat disediakan Tuhan sebagai kado buat kita. di mana kita 24 jam berhenti total dari kerjaan yang digaji maupun yang gak digaji. Supaya kita bisa hanya berada dengan Tuhan. Memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Dan berada bersama Tuhan untuk diisi bensin lagi. Untuk diisi minyak oli lagi untuk diberi kekuatan baru diisi hadiratnya, bergaul dengan Roh Kudus pribadinya untuk Tuhan bekerja dalam kita menghibur menguatkan oke karena kerajaan surga bukan mengenai makanan minuman tetapi mengenai damai sejahtera sukacita kebenaran oleh Roh Kudus atau kebenaran damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus dan kita semua nyanyi dari sekolah minggu sampai dewasa kita tahu ayatnya sakaria 4 ayat 6 bukan gagah bukan kuat tapi rohku kata Tuhan berarti kita sangat dependent kepada Roh Kudus. Nah, pelajaran program Babel Study ini mengajarkan kita untuk masuk mengalami pengalaman yang dalam bersama Tuhan, bahkan masuk ke dalam kedalamannya Yesus di tempat yang paling dalam yaitu di batin kita. Nah, itu tempat di mana Roh Kudus bersemayam, rumah tempat tinggalnya, alamatnya di bumi di situ. Tapi seringkali karena dia begitu di dalam batin kita, kita fokusnya sibuknya di intelektik pikiran, di kepala sampai nggak pernah lihat ke bawah. Padahal berdoa itu seperti kita sudah belajar semua di babes tadi ini untuk mengalami Tuhan lebih dalam supaya Tuhan sehatkan emosi Anda dan dewasakan rohanimu. That's the whole program daripada babes tadi ini. Jadi Anda mesti fokus ke dalam dari ke dalam kedalaman batin Anda sebab di situ roh, roh kudus berdiam. Di tempat itu Allah bekerja, mau merubah jiwa kita, membentuk mentransformasi kembali seperti asli desainnya. Yaitu di Kejadian 1 kan eh 28. Kita ini kan jiwanya udah rusak, damage system karena dosa. Nah, bagus kalau hari ini Anda bisa stop Uh, mem memulai sahabat Anda bisa mulai dengan sesuai kalendernya hariannya orang Israel setiap hari baru mulainya tuh jam hari di hari yang baru di jam 6 nya sore jadi Anda bisa mulai jemaat kami di gereja generasi apostol GGA Bali enak sekali mereka ibadahnya Sabtu sehingga Sabtu jam 6 sore mereka udah pulang semua dari ibadah, sampai minggu jam 6 sore, stop total sabat. Itu menyehatkan mental kita. Kita akan mendapat mental health. Tanpa Anda melakukan semua juga kepercayaan-kepercayaan aliran itu juga banyak kan. Kayak di tempat di Bali terutama. Di tempat yang sunyi, sejuk, dingin. Kayak kalau nggak salah daerah uh, Ubud, Oke, okay, itu daerah kintamani, yang kalem, tenang. Anda bisa menenangkan diri, katanya begitu. Yang bisa meditasi. Jadi dunia pun mengakui, memang butuh stop itu. Nah, ternyata Tuhan yang ciptakan, Sebab sahabat itu sudah ada sebelum, sebelum 10 perintah Allah diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Sudah ada. Karena itu bagian dari kejadian 2, ayat 1, 2, dan 3. Dan Allah berhenti setelah selesai melakukan pekerjaan penciptaan. Rupanya melalahkan juga. Dan dia menikmati betapa indahnya karyanya. And then dia stop. Nah kita pengikut Allah diciptakan serupa gambar rupa Allah. Pasti ada rhythm, ritme stopnya dong. Kan kita replikanya Allah. Manusia rohnya, jiwanya. Cuman jiwa kita memang udah out of order gara-gara dosanya si Adam dan istrinya dan sengaja mau melawan Allah. Sayangnya di situ. Oke, okay, kalau enggak kita semua hari ini enggak dosa-dosaan, you know, enggak bergumul dan Yesus enggak usah disiksa sadisme sekali secara manusiawi di Gag, di Kalvari, di Golgota. Aduh. Enggak perlu. Saya okay, saya gambarkan kepada jemaat saya di perkumpulan kecil itu di meja saya, saya bilang, Ka, "Coba kamu pikir. Kalau mau tahu kitnya penderitaan Yesus. Ambil aja ikan hidup ya keluar dari dari ke akwarium gitu. Lu patokin semua di dipaku paku 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 begitu. Darah muncrat 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 situ di, di, di talenan anda loh. Sebelum anda goreng loh. Rasanya kayak apa? Dan sekarang itu bayangkan itu Yesus manusia sempurna loh. Tak ada noda tak ada dosa tak ada cacat tak ada kerut. Paku ditusuk pakai mahkota duri, dipaku tangannya, dipaku kakinya, ditusuk sampingnya perutnya pakai lembing, muncrat itu air dan darah, dihina, diludai dengan perih-perih kan udah 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 dari Getsemani itu dari rumahnya Imam Kayafas masuk, itu kan sudah kemudian ke pengadilan Pontius Pilatus kan udah darah-darah kemana-mana, tengkor kepala udah cubles sama duri loh, uh, itu dan nempel terus sampai ke kayu salib nggak copot ya. Nggak ada yang mengurangi penderitaan Yesus. Dan hidup itu dicambuk. Pakai aja ayam hidup atau ikan hidup, taruhnya di talanan. Tusuk-tusuk, cambuk-cambukin seperti itu. Nah, baru tahu. Itu penderitaan itu real. Dan ini bukan 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 cerita cerita pendek cerpen. Ini real. Nah itu semua dosa itu terjadi karena Adam gagal sabat, ngalah yang bilang dan Allah berhenti. Ya pasti ciptaan yang serupa gambar dia ya berhenti dong. betul kan? Gak mungkin kan? Buat apa ditulis serupa segampar kalau gitu? Nah saya mau semuanya yang bekerja melayani teman-teman di Babes Tadi program ini pagi hari ini juga. Perhatikan apa yang dibagikan. Nanti anda juga ambil waktu off Sabtu malam sampai Minggu malam dan Minggu jam 7 udah mau kerja lagi pegang gadget lagi kontak-kontak kantor orang-orang kantor atau teman kerja atau partner kerja anda mungkin ada berita baik mungkin orang, -orang ketemu siapa nggak apa-apa kayak mau nyapu lagi mau cuci piring mau nggak apa-apa. Baiknya kalau di Sabat itu makan di luar aja supaya tidak ada yang kerja kayak kalaupun mau makannya di rumah gak apa-apa kirim makanan ke rumah sehingga anda tidak perlu bertanggung jawab untuk kerja dari pagi ke pasar dulu nggak ada kasih badan kasih jiwa kita yang sangat rentan itu jiwa kita gampang luka gampang tersinggung gampang sakit hati tawar hati putus asa terintimidasi ketakutan itu bisa rest Oke, okay? jadi kita emosinya sehat. So, terima kasih untuk Jolie, Inge, Mary yang sudah melayani, Pak Akun juga, Ibu Feni, Ong, thank you. Saya berdoa Ibu Feni, Josten juga belajar, Ibu Rina. Uh, saya berdoa semua hasil tesnya bersih dari rumah sakit kemarin. Dan juga thank you buat Acing, thank you untuk anak-anak Ignite, saya undang untuk bisa hadir dan mendengarkan ini juga. Okay. Karena kekristenan itu revolusi hidupnya, nggak sama dengan hidup sehari-hari secara duniawi. Terus masuk ke gedung ibadah jadi rohani sama sekali tidak. benar revolusioner perubahnya dari dalam ke luar. So saya sambut teman-teman dari Tasikmalaya, Sragen, Solo, Palembang, uh, Jambi. Saya ucapkan terima kasih untuk uh, juga Ibu Ina dari Singapura yang menanyakan buku-buku apa aja yang sudah diperkenalkan selama ini saya mau dong bukunya, oke. Okay. dan terima kasih juga untuk uh, saudara yang bergabung dari Texas Dallas, terima kasih. dan saya percaya anda semua juga yang dari Hong Kong, ini pelajaran nggak bisa dinikmati, untuk dinikmati untuk mengisi kekosongan. Ini pelajaran sebisa mungkin disampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin. Untuk Anda memungkinkan Anda untuk hidupin. Baru Anda berkata ini program Babes tadi nggak main-main loh. Karena saya juga nggak main-main. Karena Tuhan juga nggak main-main sama saya. 6 tahun dia betul-betul men 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 menahan saya di bawah tekanan-tekanan apapun. Tapi aku diketemukan Tuhan. Makanya pada waktu Anda nyerah sama dirimu, Tuhan itu adalah awal pertama Tuhan datang kepadamu. Waktu Abraham habis kekuatan manusianya di usia 100 tahun, di situ pertama kali Allah turun tangan langsung ke dalam rahimnya Abraham. Ke tubuhnya Abraham yang sudah tua mati pucuk bisa bersekutu intim dengan istrinya bersatu-satu tubuh dan hamillah istrinya di usia tua juga seorang baby anak perjanjian sesuai janji Allah Allah yang bikin janjinya Allah yang genapi pada waktunya dan Allah pasti sukses nah saya berdoa agar anda semuanya bisa betul-betul hidup mengikuti langkah derap ritmenya Allah Bapak karena dalamnya kita aslinya tuh sudah ada Allah cuman kosong mana dosa, dimasukin segala macam roh jahat. Oke. Okay. So, sebelum kita mulai, kita, Anda ambil akitab, ak Anda ambil catatan Anda, bawa post-it-post-it, supaya bisa ditempel di meja, dan Anda bisa sudah selesai sesi ini, Anda rangkum kembali. Nanti Anda dengar apa yang Tuhan ngomong tentang Anda. Deh. Dia percaya sama saya, the power of writing the note. Ya, dari writing note menjadi journal. Dari jurnal menjadi buku, biasanya seperti itu. So kita berdoa satu hati untuk bisa mendengar Roh Kudus ngajarin apa hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sahabat bagi beberapa saudara kami yang tidak kerja di kantor eh, volunteer dari gereja yang tidak bekerja full time sebagai karyawan gereja. Kami bersyukur semua jemaatmu bisa menikmati lima hari kerja dan dua hari untuk day off dan untuk sabat. Aku minta Bapak di dalam nama Yesus Kristus agar apa yang dibagikan pagi hari ini menyegarkan, membuat setiap anak Tuhan bisa menjadi pribadi yang Dikuasai Roh Kudus, dikontrol Roh Kudus, dan dipimpin Roh Kudus. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus buat firman tentang berserah total, melantarkan segalanya ke, tentang diri kita ke pangkuan Bapak yang dapat kita percaya Apalagi kalau kita jatuh ke pangkuan Allah, segala alat Bapak, segala Bapak, Dia akan hancur hati, menangis, dan melihat dari jauh. Siapa yang bawa aku ke tempat itu? Siapa yang mau jemput aku? Badanku udah rentan. Dan puji Tuhan saya bakit berdiri. Tuhan dan aku lihat perubahan-perubahan karena mereka mau dituntun one by one. Terima kasih Bapak agar semua kami adalah murid one on one bersama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke kita sudah sampai kepada bagian yang namanya abandonment. Ini satu kata yang menggambarkan penyerahan total. Kalau abandon itu abandon child, abandon house, dilantarin aja. Tanaman udah kayak udah naik setinggi genteng, kotor karena nunggu pembeli. Nah itu semua eh, dilantarkan sama pemiliknya atau yang nyewa atau yang bertanggung jawab ke rumah tersebut. Nah, kalau kita ngelantarin seluruhnya yang kita mau kontrol selama ini ke pangkuan Allah Bapa. So, kita melihat ayat-ayat yang menggambarkan sebetulnya ini ayat sama dengan surrender. Kita baca ya Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu. Bahwa kamu memerlukannya. So Anda mesti tahu. Apa itu yang namanya berserah. Nah kalau orang masih khawatir. Depresi, tertekan. Dan banyak ngoceh. Kalau orang panik itu banyak ngoceh kan. Itu itu bukti loh kalau anda itu tidak sedang berada sama Tuhan dan oh, berada sama yang nggak ada apalagi abandonment udah nggak usah diomongin nggak ada penyerahan saya latih jemaat saya selalu berdiri Habis itu jatuhin diri sekeras mungkin dan lihat apa yang terjadi eh mereka duduk brudok keras sekali tapi kan di kursi saya bilang kok kamu mau lemparin badan kamu ke kursi kuncinya bukan kursinya kuat apa enggak kok punya iman di kursi itu lebih daripada imanmu dalam Tuhan. Ini yang Anda mesti perhatikan baik-baik. Hati-hati where do you put your trust? Ini day by day akan membuat otot rohani kita kuat dan aman. So, dan kemudian ayat Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi Cari pertama-tama, kalau kata dahulu itu sama dengan pertama-tama di Amplified Bible di NIV, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih semua itu? Itu yang dicari bangsa non-Yahudi, ada yang cari minum, ada yang cari pakaian, makanan, baju, penampilan. Akan tetapi, yang menarik sekali, kamu gak kenal Bapak Surgawi. Bapak Surgawi kenal kita dan tahu kita butuhin itu semua. Tahu. Tapi saya rasa dia gak bisa bantu memberi ke kita. Karena kitanya terlalu preoccupied. Sibuk lari kiri, lari kanan. Udah gak sadar lagi. Nah, ayat tiga-tiganya penting nih. Tetapi akibat mengerti itu loh ya carilah pertama-tama kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa yang kau makan, mau minum, mau pakai, miliki supaya engkau anda enggak mengini, akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, itu barang-barang yang dicari sama orang-orang dunia. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, pak bajunya gimana. Sebab itu jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kok problemnya sendiri, dan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi abandonment itu mutlak dong ya, karena kesusahan sehari cukup sehari. Jadi waktu kita tidur dengan depresi, kita bangun pagi, bisa berkurang, karena apa? Lihat fakta. Oke, okay. percayalah kepada Amsal 6, Amsal 3 maaf percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap bersandar kepada pengertianmu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, ia akan bertindak. Ini kan posisi sikap hidup yang tidak ngapa-ngapain, tidak mutik-mutik pada waktu temptationnya itu besar sekali seperti uh, memungut mana dan ngecek mana di seluruh dua belas suku Israel. Oh, itu berat banget itu, walaupun ditulisnya di sini uh, mana tadi itu. Uh, Percayalah, serahkanlah hidupmu ke ayat 5 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 di Teresa Avila. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya, itu seperti badan dilempar ke kursi gitu Kok Anda ada iman? Kok saya ada iman ya? Di barang ini dudukan yang kakinya tipis. Tapi ada empat, tapi tipis kan. Kok bisa kita percayakan gitu aja? Bagaimana dengan Tuhan? yang mati buat kita, tebus dosa kita, bangkit dari mati. Mesin melawan, melawan besi, melawan besi, terjadi semua tapi bisa diselesaikan secara dewasa rohani, sehat emosi. Oke, okay? Mazmur Masmur 37 ayat 5 katakan yang sama. Jadi penyerahan diri yang menjadi, penyerahan diri yang sejati harus mengcover dua aspek ya alam dunianya salam alam roh pertama penyerahan diri dalam hidup kita yang beruntung hal-hal eksternal yang perlu yang praktis yang dilakukan yang kedua harus ada dong penyerahan total kepada kepada batin kita nah di sini saya mau minta cari perhatian anda sebentar penyerahan diri yang sejati harus mengcover dunia-dunia yang komplit dalam di dalam alam roh. Nah, penyerahan diri dalam kita yang berurusan dengan hal-hal eksternal itu yang praktis. Jadi Anda harus ada penyerahan dari semua hal yang rohani dalam batin Anda. Anda mesti bisa misahkan. Nah, kalau di dalamnya hatinya, jiwanya penuh dengan tidak ada penyerahan diri, bergumul, takut hilang rumah, takut kurang dana, orang lain dikorbankan dulu, baru dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu, Anda mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, Anda akan masuk ke dalam dunia yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, di mana Anda dipanggilkannya untuk menjadi pendengar. kalau Anda bisa berdiam menjadi pendengar, Anda berserah pada Tuhan. Sebetulnya solitude and silence berserah sama Tuhan. Oke, okay, so Anda mesti masuk ke dunia yang praktis secara batin maupun secara eksternal sesuai pikiran dan ketaatan Anda dalam kehidupan sehari-harinya menjadi model. Oke, okay, kita ada kata besar di situ password kita di sini adalah discipline. Karena seorang disciple mengerti how to discipline him herself atau himself. So pada waktu Anda datang ke hadirat Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, lupakan tentang dirimu, tentang kesalahanmu, dan sejak saat itu hanyalah pikirkan Tuhan. Oh ini kalau bukan revolusi apa ini? Ini revolusi banget. Dan datang ke hadirat Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Bukan untuk dititipin, Kemudian pergi, mau pulang ke rumah, diambil lagi. Bukan. Lepasin total. Let God be God. Lupakan, abandon dirimu sejak saat itu. Maka pikiranmu hanya pada Tuhan saja. Menjadi utusan Kristus menjadi alat bejana Tuhan. Tapi Anda mesti berserah. Nah, tanpa disiplin mustahil. Kayak Daniel, uh, di buku Daniel sebagai pemuda yang berani sekali karena Tuhan Tuhannya sama dianya rohnya itu satu. Nah, Daniel itu nggak take it for chance. Aku doanya nanti buat kena masalah. Di sepanjang perjalanan lewat padang gurun sampai ke Babel dibelokin kan sama Tuhan dari uh, apa itu namanya sumur kering tak berair sampai ke istana itu uh, itu butuh disiplin kembali ke analogi orang yang masuk ke gym mau kelihatan cakep atau mau, mau, mau hidup sehat Jadi kalau di apa pengajaran ini mengenai day by day emotionally spiritual uh, healthy. Spirituality nggak bisa kalau nggak nggak ciptakan a new habit kuncinya a new habit, Oke. disiplin pasti menghasilkan new habit jadi disiplin yang baru mematahkan disiplin yang lama atau habit lama disiplin adalah latihan training bukan trying training terus dalam jangka waktu pendek yang panjang, pendek-pendek tapi panjang dilakukannya. Maka hati Anda akan tetap tidak nempel kepada apapun, hati Anda akan merdeka dalam damai sejahtera Tuhan. Oke, kita udah belajar mengenai prakteknya bagaimana. Ada inward dan outward abandonment. Yang di hal-hal yang eksternal, yang outward kita mesti lepasin. Rutinitas, monoton, pegangan-pegangan uh, lepas, oke? Okay. and then anda mesti melakukan inward spiritual things juga mesti di abandon, oke? Okay. datang pada Tuhan serahkan semua keprihatinan anda udah lepasin di satu Petrus lima deh, oke? Okay. kayak minggu lalu atau beberapa hari yang lalu ya, ya beberapa hari yang lalu kayak mungkin hari Selasa apa rebu ada gempa bumi kan di Kalimantan jam 3 pagi apa jam 2 pagi. 7,4 Richter. Mungkin itu berpotensi tsunami kali ya. Dan ternyata saya dengar berita itu tau gak dari mana? Dari jemaat kami di Bali. Jam 3 pagian dia kebangun karena tempat tidurnya goyang-goyang-goyang-goyang semua. Dan keras. Yang dia heran, dia sudah belajar, belajar berupaya untuk rutin, untuk disiplin latihan day by bukan trying to be to do day by day tapi disiplin. Oke. Okay. Nah, berada bersama Tuhan. Dia latihan, latihan, tibalah saatnya kayak Daniel ya. Tibalah saatnya, tiba-tiba diserbu bangsa Babel. Dirampok semua isi bait Allah yang emas semua, karakter Allah semua, disikat semua di ruang kudus, ruang mahasuci Ab Pis, dipindahin tabutnya semua ancur-ancuran. Semua terputus hubungannya sama Tuhan. Kecuali Daniel yang tercatat ya kita pakai ada buku Daniel. Kalau si Daniel selama 70 tahun itu sebelumnya nggak pernah bangun latihan otot emosi, otot imannya untuk berada bersama Tuhan, mendengarkan Tuhan, mana berani dia ngomong melawan raja langsung. Karena dia percaya ada raja di atas segala raja kan. Tapi kan pengetahuan otak sama pengalaman pribadi dengan raja segala raja kan beda. Nah dia punya pengalaman pribadi dengan raja segala raja. Dengan sopan dia ngomong sama aspinasnya, pegawai raja yang, yang harus jaga semua orang-orang pilihan, orang-orang dari tawanan-tawanan uh, uh, Babel ya. Yang ganteng, kuat, sehat, cakep, uh, in apa otaknya. Tajam, penuh pengetahuan, Nobel, orang-orang Ningrat, disitulah Daniel masuk dengan temannya, bertiga, dan mereka bertiga solid ngomong. Kami tidak akan menajiskan diri kami dengan minuman anggur raja, makanan raja. Kami nggak bisa makan itu. Bingung si penjaganya mereka nanti kalau sampai sakit mati bagaimana? Saya tanggung ul, nggak usah takut. Kita coba dulu yuk, tes 10 hari. Apakah badan kita akan hancur, hilang total? Kurus, kering, dan mati? Atau kita lebih kuat? Dua, uji kecerdasan kami. Apakah kami lebih cerdas, apa lebih bodoh? Wah, oh, dak, dik, duk, dak dik, duk. Itu apa penjaganya. Akhirnya dia ngomong ke Nebuchadnezzar, kondisinya seperti ini, disepakati. Bener. Ke hari ke-10, diuji loh. Hikmatnya Allah diuji. 10 kali si Daniel dan temannya temannya Sadak Mesak nego namanya aja diganti nama Babel supaya dibabelin supaya sifat Allah keturunan Allah yang membuat dia, mereka distinct dari segala suku bangsa itu mau dihapus gagal dengan dengan Daniel nggak mau sembahyang kepada Nebukadnezar nggak mau makan makanannya raja minum minum anggur raja udah dia pegang identitas dia sebagai anak Allah nah kalau dia nggak pernah latihan berada sama Tuhan tiap hari, sebelum ada babel nyebur nyerbuk, kamu mungkin dong dia berani ngomong seperti itu. Terus hasilnya 10 kali lebih cerdas. Dan semua mimpi-mimpinya Allah yang dikasih bukan Nebuchadnezzar, dia terjemahin dengan rendah hati. Bukan aku yang mampu, Allah memampukan aku. Ahli nujum sebabnya kan dikumpulin, gagal semua menerjemahkan. Mimpinya mengerikan, kaki, tembaga, Oke, okay, uh, muka ad, makhluk yang aneh itu dan satu persatu rontok-rontok ancur semuanya. Dan Daniel mendapat karunia, menterjemahkan mimpi itu dan tepat laginya. Itu akibat doa. Jadi sekarang perspektif saya sangat revolusioner nih yang saya alami. Deh day, day berada bersama Tuhan dengan cara yang Tuhan mau kita datang untuk ...berdua sama Tuhan atau berempat sama Tritunggal ke tempat sunyi untuk sendirian sama mereka bukan kesepian sendiri bersama Allah supaya semua pelayanan saya didukung dari berada sama Allah karena Allahnya ada sama saya makanya aku bisa melakukan perkara besar bersama Yesus kita melakukan perkara besar betul nggak nah itu karena Yesusnya berserta kita Roh Kudus berserta kita nah ini yang luar biasa yang Daniel, uh, Shadrach, Mesak, abed, nego hidupkan. Enggak, 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 enggak mendadak setelah kena masalah terhantam baru berdoa. Ya terang, enggak ada ototnya mas sekali. Nah mereka udah belajar, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya dong. Mereka enggak nyerahin hidup mereka kepada Aspenas loh. Tangan kanannya raja yang menjaga mereka loh. Enggak dong, kan mereka, dia mereka enggak mau makan minum makanan raja. Mereka percayakan kepada Tuhan. Waktu diuji 10 kali lebih cerdas. Ini momen yang sangat penting. di mana kita mesti belajar. Uh, memiliki attitude of life yang berbeda. Kalau udah hidup seperti Daniel. Seperti Rasul Paulus. Seperti Yesus. Wah. Kita, kita, kita abandonment itu rumus hidup kita. Itu udah, udah gak bisa ditawar. Udah akibat kali kebanyakan surrender tiap hari. Nah dengan terus menerus dalam jangka waktu periode yang lama, dikit, 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 lama-lama jadi bukit kan ya. Panjang, maka hati kita, pikiran kita unattached, nggak nempel-nempel kepada khotbahnya pendeta siapa. Dan kita merdeka menjadi diri kita sendiri seperti Tuhan mau. Penuh sukacita keselamatan Tuhan dan damai sejahtera. Ini momen kita latihan fokus berpusat kepada Tuhan Yesus atau firmannya yang suci, yang berbicara kepada Anda, yang mentransformasi hidup Anda. Fokus ke situ. Itu latih memusatkan pikiran yang suka mengembara itu. Kebanyakan pada stop karena mengembaranya lama. Ya gak apa-apa, memang, memang kondisi Anda kayak begitu mau diapain. Kasih waktu lah setahun. Nanti juga tambah lama, tambah lemes. Seperti, saya ulangi lagi ya, ini perumpamaan bagus sekali nih. Kalau anjing hitam dan anjing putih berantem yang menang yang mana? Majority langsung asosiasinya hitam yang golok, yang buruk mengerikan pasti dia menang enggak? Mau hitam mau putih nggak ada nggak ada perbedaan kok. Itu cuma warna kulit. Yang menang tentu yang dikasih makan. Itu akan lebih kuat daripada yang di, di, dilaparkan yang nggak dikasih makanan. Itu akan 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 kekurus kering, lemas. Dia berantem dia kalah. Kalau Anda latihan disiplin, Anda kasih makan ke otot mendengar Tuhan terus. Terus otot mendengar hawa nafsu kita, mendengar apa kata dunia, apa kata social media, itu semakin lekana, nggak diopenin, nggak direwes. Lama-lama kendor, kendor, kendor. Jadi yang yang masif di dalam hidup kita tuh otot berada bersama Tuhannya. Keintiman, pengenalan Tuhannya, ototnya tuh kuat sekali. Jadi bagaimana kita praktek abandonment? Anda praktek harus latihannya setiap hari. Minimum per pertemuan dengan Tuhan sejam. Karena ngelatih otot itu yang liar, lembek, gak berbentuk. Menjadi berbentuk dan solid pada Tuhan. Fokus, itu fokus tuh solid loh. Itu gak, gak instan. Sama aja kita pergi nge-gym, mana ada. Kayak kakak ipar saya kalau ngomong. Kalau mau bangun tubuh yang sehat. Supaya ototnya kuat. Karena ternyata yang Menopang tulang kita tetap berdiri tegak, tidak menciut, tidak bongkok, itu otot. Makanya nah, kalau ototnya nggak dibangun, tulangnya siapa yang nyangga? Nah itu yang perlu dibangun. Otot mendengar suara Tuhan perlu dibangun supaya nyangga hidup kita tidak kiri, -kiri ke kanan, ditur ditur melipir kiri melipir kanan, tetapi fix. Oke? Latihannya mesti setiap hari, setiap momen sejam, sejam, sejam untuk jangka waktu yang panjang dan per moment. Jadi praktek abandonment adalah latihan dengan terus-menerus kehilangan kehendak pribadi kita ke dalam kehendak Allah. Di, di, di situ diri kita, manusia lama kita, manusia nafsu kita itu tambah lama tambah sirna, sirna, sirna. Karena nggak dikasih makan kan? Lemes mati sendiri itu yang Paulus ngomong di Filipi 3 ya ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini kenalnya Yesusnya dalam banget tuh nih sampai kematiannya pun dia Paulus kerasa loh. E, sub, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya, ayat 11, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Eh aku tulis ini, ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini loh. Bukan, it's not that I have arrived, kalau bahasa Inggrisnya. Aku bukannya udah nyampe, udah menjadi seperti itu, belum. Atau telah sempurna, belum. Melainkan aku kejar terus supaya aku ada di dalam Yesus. Yesus di dalamku dan aku mengalami ngerasain semua penderitaan dia. Dari menderita sampai mati sampai bangkit dari mati aku mau kenal. Kan dia mau kenal kuasa kebangkitan. Jadi dia juga, juga mesti ikut mati dong. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku, aku udah ditangkap Yesus jadi aku kepingin nangkap apa yang Yesus alami. Nah itu abandonment udah level itu tuh. Filipi 3 ayat 10 sampai 12 tadi ya. So bagaimana Anda memulainya? Ya Anda harus mulai dengan menolak segala keinginan pribadi yang datang kepada Anda. Begitu keinginan-keinginan pribadi itu muncul. Jadi kalau kita lagi berdiam, latihan solitude silence, tempat sunyi, sendiri bersama Allah. Terus kita mau menikmati hadirat Allah, mau berada bersama Tuhan. Eh, segala nafsu timbul. Kepingin ambil kopi, kepingin ambil kipas, kepingin tiduran, kepingin apa apa aja yang nggak kepikir bisa timbul. Nah, anda, anda jangan memberi diri kepada itu. Nah, itu sakitnya di situ. Itu butuh training. Anda push up, nggak akan nyerah kepada hawa nafsu. Supaya hawa nafsu juga ikut. Nah, baru nanti bisa ngomong. It's not my will, but your will be done. Bukan dakku tapi kandakmu ya Tuhan. Pastikan ya, sifat Anda, Anda tuh jadi indifferent pada diri Anda. Ya, ya cuek, cuek sama diri Anda lagi. Yang ada itu cuma diri pribadi yang ciptaan baru dalam Kristus. Yang serupa gambar rupa Allah, yang diciptakan sesuai kehendak Allah. Kalau udah nyampe itu nanti Anda mencapai yang namanya point of break free to self. Point of break free to self. Kalau Anda udah mau merdeka, lepas dari dirajut dengan manusia lama kita, manusia daging, manusia nafsu yang membinasakan kita itu. Kalau sampai bisa lepas dari manusia lama itu dan kubur, yang mati itu. Abandonment akan menjadi luar biasa. Karena abandonment itu sepanjang hidup Anda. Sepanjang hari, sepanjang hidup Anda. Itu akan membawa Anda ke titik bebas total dari diri kita sendiri. Dan menjadi bersatu kepada kehendak Allah. Nah keinginan Anda pada waktu itu adalah keinginan Tuhan. Your desire become God's desire. Your will become God's will. Apa yang Allah rindukan jadi kerinduan Anda. Nah inilah hasil dari bersikap sampai titik kita indifferent to ourselves. Ini akan membawa kita ke titik di mana kita akan alami the beauty of God. The beauty, the wonderful thing about God. Karena kita udah, manusia lama kita udah nggak kontrol kita lagi. Udah nggak gangguin kita ciptaan baru dalam Kristus yang sekarang mulai dominan, mulai diisi Roh Kudus, diisi Roh Kudus. Setiap makanya sahabat tuh perlu. Jadilah diri kita yang masuk ke taraf abandonment dengan cara resigning yourself to what the Lord wants. In all things, no matter what they are, where they come from, or how they affect your life. Ini Madam Guyon, waduh oh, dia berhasil. Pelayanannya di penjara loh untuk dia hidup seperti ini di penjara. Eh di penjara banyak kesembuhan ilahi. Kuasa roh kudusnya gila-gilaan. Makanya dia mau, di, mau, mau dibunuh, mau diapa oleh Raja Prancis nggak bisa. Oke, eh, jadilah diri kita yang masuk taraf abandonment karena itulah ciptaan baru dalam Kristus yang serupa gambar rupa Allah. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini nih. Dengan cara resign, udah deh pensiun dari segala apa yang apa yang kamu mau. Dan masuk kepada apa yang Allah mau. Jadi kita ulang lagi ya. Apa itu abandonment? Menyerahkan masa lampaumu kepada Tuhan. Akui ada dan serahkan. Kalau enggak, kalau enggak ada, ngapain diserahin? Sampai masa lampau tidak ada kendali lagi atas jiwamu. Pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Dua, masukkan masa depanmu. Surrender, kita punya future. ke dalam tangan Tuhan. Jadi anda nggak pikir masa depan gue memang bikin goal penting, memang bikin resolusi penting, tapi kebanyakan nggak juga nggak terjadi kan? Nah, anda serahkan itu ke tangan Tuhan dan biar kehendak Tuhan, mimpi Tuhan yang terjadi pada kita. Tiga, mengabdikan masa kini kita sepenuhnya dan secara total kepada Tuhan. Empat, menjadi puas, menjadi rasa cukup dalam keadaan siap situasi apapun, sikon-sikon apapun. Momen itu, instan saat itu, di saat ini, itu adalah waktu masuk ke dalam rencana kekalnya Tuhan. Jadi seperti tadi saya udah ulangi, true abandonment terjadi dua ya, outward practical thing and inward spiritual thing. Oke, okay. uh, saya ulang lagi empat hal tentang abandonment itu artinya apa? Datang kepada Tuhan, serahkan semua keprihatinan kita, masa lampau kita. Dua, percaya pada keprihatinan kita ada di dalam tangan Tuhan. Serah segala kekhawatiranmu. Kalau aku yang pelihara kamu kok. Jadi kekhawatiran kita di tangan Tuhan. Ngapain Anda pikul? Tiga, itu yang bikin koknya berat dan letih lesu beban berat tuh. Tiga, kita lupakan tentang diri kita. Mulai momen ini dan hanya fokus memikirkan Tuhan. Itu kalau solitude silence itu kayak gini nih pengalamannya. Coba Anda bayangin, lakukan seumur hidupmu. Pasti Anda udah seperti Kristus di hari ini. Itu penginjilan gampang gitu. Dengan terus menerus dalam jangka waktu periode yang lama, hati kita akan tetap unattached, tak, tak nempel kerakat kemana-mana. Jadi hati kita akan merdeka, freedom, and full of peace. So bagaimana kita praktek abandonment? Anda praktek latihan setiap hari minimum dua kali sehari. Kalau ada momen yang dibutuhkan sekali, di mana ada ketekan, perlu bikin keputusan mendadak, tapi Anda takut, nggak tahu juga, mesti bikin apa, data kurang, abandon yourself. Momen itu datang ke Tuhan. Angkat tangan, berdiam, nyerah. Supaya Tuhan yang intervensi. Kalau Anda praktik abandonment, sebagai latihan, ini akan menjadi latihan yang terus-menerus Kehilangan kehendak pribadi ke dalam tangan Tuhan, sehingga kehendak Allah yang terjadi. Nah, di situ Anda akan kehilangan manusia lama yang penuh hawa nafsu itu. Itu hilang forever. Oke, okay, ayo mulainya gimana? Yuk, satu: Anda harus mulai dengan menolak segala keinginan pribadi waktu lagi solitude di tempat sunyi to be silent, diem aja, nggak usah minta-minta apa, nggak usah bahasa roh, nggak usah nyanyi-nyanyi, just diem. Karena bahasa cintanya Allah itu berdiam. Anda harus mulai dengan menolak segala keinginan pribadi Anda yang datang kepada Anda. Begitu keinginan-keinginan pribadi itu muncul. Abandonment mesti mencapai titik di mana Anda berdiri dengan udah udah nggak ada urusan sama sama diri anda yang yang berdosa itu nggak ada itu nggak bersuara lagi itu namanya indifferent uh, indifferent being indifferent to yourself bayangin kita nggak sadar nggak ada lagi keikatan dengan manusia lama itu nah dipastikan ya bahas sikap seperti ini akan menghasilkan hidup yang sangat indah ini dihidupin oleh Mother Teresa kalau mau ingat di abad-abad ini ya, yang dapat Nobel Prize. Ini mereka hidup seperti ini. Thomas Merton, itu dari New York, dan juga baru meninggal kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Thomas Keating, K-E-A-T-I-N-G, ini orang-orang yang hidup berdasarkan abandonment total. Nah, the moment of the total abandonment is the moment of absolute and total declaration of his will for your life. Saya itu bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan ya? Aku tuh bisa ngomong dengan hancur, remuk, udah udah abis-abisan stres. Tapi di tengah stres itu bisa nangis dari dalam batin yang terdalam. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Kapan aku bisa ngalami itu? Orang menangis meratapi saya mesti belajar. Karena apapun tentang sifat-sifatnya serupa Tuhan, akibat dosa, hilang dari kita. Gak bohong kalau Anda bisa mengasihi sesamamu. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri, itu alamiah. Bohong. Gak mungkin, gak ada. Gak bisa. Karena dosa itu membuat kita rusak jiwanya. Kan jiwa kita kan napas Allah isinya. Napas Allah itu kan dicurahkan ke hati kita, namanya apa? Roh kudus kan? Dan Roma 55 berkata apa? Mencurahkan apa? Kasih Allah kan. Jadi kita butuh roh kudus untuk kasih Allah kembali. Sebelumnya gak ada kasih. Jadi kalau Anda dituntut, kamu gak mengasihi aku. Kamu harus mencintai aku seperti kau cinta dirimu. Hmm, kita gak bisa beri apa yang kita gak punya. Nah yang penting kita jangan pakai topeng. Udah tahu gak punya, gayanya karena, peng, karena sudah jadi pengkhotbah, pendeta. Kita punya, di tengah-tengah terhimpit masalah bisa nggak ada nggak keluar loh nanti anda kaget sendiri cobain di zaman pandemi itu berapa banyak hamba Tuhan saya nggak tahu ya survei di Indonesia tapi berdasarkan pelayanan uh, mental health dari lembaga-lembaga pelayanan mental health itu banyak sekali hamba Tuhan yang mental healthnya ancur kalau di luar negeri bunuh diri pendetanya gerejo besar bunuh diri nembak pakai pistol masuk ke mulut langsung ninggalin istri dan anak kecil kecil atau kemurtatan kemurtatan banyak kan terjadi selama lockdown jadi buat kita buat saya lockdown itu pandemi covid itu anugerah tuhan itu menentukan menunjukkan reveal siapa sih kita sebetulnya yang di dalam kita masih manusia lama atau sudah ciptaan baru So kita lihat ya dari Matius 26 ayat 36 46. Yesus tuh wah dia ngalami ini nih abandonment total. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani artinya oil press, tempat buah zaitun di press. Diteken sampai hancur sampai keluar minyaknya. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedius serta sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi emosinya goncang total karena dia lihat cambuk 39 kali nyopotin daging dari tulang. Tapi tulangnya nggak ada yang patah loh, sesuai nubuatan loh. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Jadi apa yang dia rasakan, dia utarakan kepada teman-teman support system dia. Jangan anda jangan anda utarakan di medsos ya, itu salah loh itu. Musik ke orang yang dapat dipercaya dan mengerti apa yang anda lewati. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Yesus aja butuh ditemenin. Itu support system. Tapi support system ini hanya mengerti. Karena pernah melakukan itu. Tapi nggak usah jawab apa-apa. Maka Yesus maju sedikit lagi lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah ini nih, abandonment ini terjadi ini pada waktu ada deklarasi, bukan kehendakku, kehendak Allah. Setelah itu ia ya kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tidur semua karena memang subuh ini tiap satu pagi sampai jam dua pagi. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Yesus tahu loh, butuh satu jam minimum untuk meremukkan kehendak dia menjadi kehendak Allah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang mau tapi daging lemah. Jadi manusia hawa nafsu itu nggak mungkin bisa berdoa. Tergantung roh kudus yang ngebus untuk kita menggerakkan, membangkitkan manusia baru kita agar nyingkirin manusia lama ini dan manusia barunya nonjol keluar itu yang bisa berdialog sama Tuhan. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini nggak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Jadi untuk bisa mentaati kehendak Allah, dia mesti minum cawan penderitaannya Yesus. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mereka, mata mereka sudah berat. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Yang dengar mungkin bosan, tapi Yesusnya tidak bosan karena belum breakthrough. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya, support sistemnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang istirahatlah selalu rest stop rest saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa ini yang mengerikan sekali ini bangunlah marilah kita pergi dia menyerahkan aku udah dekat ayat 46 transformasi terjadi jadi Yesus udah dari lahir kan 30 tahun pertama nggak nggak kedengaran ngapa-ngapain dia lagi bangun latihan otot mendengar bapaknya supaya tajam. Tiga tahun pelayanan, apa yang dikerjakan Allah dalam dia. Kemudian setelah dia berserah penuh sama hadirat Allah. Dia justru, dia, ayo kita menghadap ke pengkhianat. Karena waktu udah tiba. Ingat ya, apapun yang kita lalui atau kita alami, apapun yang terjadi, itu bukan dari manusia loh. Atau dari sikon-sikon apapun yang ada yang, yang kita alami. Tetapi, jadi Anda nggak bisa nyalain manusia. Tetapi Anda kalau udah sampai level abandon, mau musibah terjadi, badai terjadi, sakit penyakit datanglah, tekanan orang, serangan sosial media, terima segala itu. Kecuali kalau Anda selagi sedang berdosa loh. Nah Anda terima segala aniaya, pemurnian. Sebagai pemberian dari Tuhan bagian Tuhan Anda udah nggak nyala-nyalain orang nggak nyalain Tuhan ya berserah tidak saja apa yang Tuhan Allah sedang kerjakan jadi Tuhan mau ngapain di dalam Anda berserah ke situ tapi juga reaksi-reaksi dari nggak enaknya Anda itu Mbok itu diserahkan kepada Tuhan juga pada saat Allah lagi kerja Nah apakah Anda sangat merindukan bisa masuk ke dalam Tuhan Yesus ini pertanyaan dalam lo ini sesuai dengan doanya Paulus, di mana dia menulis kebenaran yang sejati. Jika anda merindukan dapat masuk ke dalam mengenal Tuhan yang lebih dalam, ya anda masuk aja ke dalam Tuhan. Anda perlu untuk itu, anda perlu mencari untuk mengenal, mengetahui, bukan sekadar doa, ya sekali, dua kali kalau ingat ya kedua kalinya. Gak bisa, anda butuh consistent training terus. Supaya Anda melatih otot abandon, otot nyerah ke dalam segala aspek hidup Anda. Jadi, ini kalau Anda pernah dengar buku *Brother Lawrence* yang saya umumkan, itu bahasa indonesia Indonesianya sudah ada, loh. Praktek ke dalam hadirat Allah. Nah, Anda mulai serahkan diri Anda untuk dipimpin oleh Allah. Anda mesti mau diurus oleh Allah, bukan Anda ngurus sendiri serahkan diri Anda untuk mengikat mengizinkan Dia Allah untuk melakukan tepat sesuai kerelaan hatinya baik dalam kehidupan batin kita maupun kehidupan luar kita yang kita terima dalam sikon dari Tuhan. Saya ulang lagi ya. Mulailah, ayo mulai. Serahkan diri Anda supaya kehendak Allah terjadi pada Anda. Saya kan ngomong kan Uh, dalam pengajaran, bahwa ini semuanya ini pengajaran dari emotionally healthy spirituality. Ini dengan latihan disiplin training day by day, berada bersama hadirat Tuhan, minimum dua kali sehari kita datangin Tuhan. Itu nggak datang banyak accident, dan nggak langsung -tit terjadi nggak sama sekali. Kenapa? Karena dengan adanya abandonment seperti ini, Tuhan ngajarin apa ya? menjadi pengikut Kristus. Ikut Yesus sebagai jalan hidupmu. Yesusnya loh jalan hidupmu. Anda cuma kenal satu kata. Berserah. Serender. Itu paling susah Bapak Ibu sekalian. Tapi tanpa kita berserah, nyerah. Seperti orang pasien di meja operasi untuk dioperasi dia kan nyerah. Jadi jarum anestesia dimasukin kan dia tenang. Dia suruh hitung 10, 9, 8, 7 udah hilang. terus langsung begitu. Kelar-kelar dia di kamar recovery. Dibangunin sama dokternya. Bangun, 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 bangun. Hasil operasi bagus. Tidak ada kanker. Sehat kamu. Semua bersih badan kamu. Dah ditinggal. Kita ke recovery lagi. Supaya pengaruh obat biusnya menghilang. Kemudian setelah cukup sadar, didorong masuk ke kamar pribadi kita. Nanti setelah sadar total, dokternya datang lagi. Dan dokternya bilang apa? Bagaimana rasanya bapak dipencet semua badannya yang mana-mana. Nah itu kan nggak mungkin bisa terjadi kalau nggak ada penyerahan total, percaya total ke dokternya. Dokter bedah maupun dokter anestesi dan suster-susternya. Kenapa Anda nggak mau berserah kepada Tuhan? Izinkan dia gembalakan dan, dan kendalikan Anda. Dan dia akan membawa Anda ke tempat-tempat yang Anda takut. Nggak perlu, tapi Anda bisa dan tunggu waktunya. Betul apa enggak? So, saya mau berdoa bagi Anda semuanya. Supaya kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak kita. Itu mesti melalui proses break free dari diri kita dari indifference dari diri kita uh, sirna manusia dosa kita yang sadar, yang, yang, yang tahu cuman manusia ciptaan baru dalam Kristus saya doa ya supaya di sabah today tonight bagi yang di Bali jam 6 sore sabtu sampai jam 6 sore minggu itu menjadi proses serahkan diri anda proses abandonment supaya anda diurus Allah dipimpin Allah dan diurusin sama Allah ngapain ngurusin sendiri dan terima deh apa aja yang anda sedang lewati. Ya memang ini dari Tuhan, Tuhan izinkan. Titik, udah gak usah pusing. Kalau Tuhan pegang kendali hidup anda, anda pasti terkendali. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih. Kami berterima kasih untuk pelajaran ini pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih dengan kami dilatih bukan untuk belajar khotbah mengembangkan talenta seriosa talenta menyanyi bukan malah suruh datang berdiam relax stress mental rest dari ketegangan-ketegangan body rest spiritual rest Aku minta ini terjadi pada semua umatmu. Karena tidak ada tempat yang paling banyak mujizat kecuali berserah. Aku minta semua jemaatmu tidak lagi seperti Musa. Seperti aku mengambil kalau ada urusan gak kelar-kelar. Diambil alih urusan itu di kerjaan sendiri. Akibatnya tidak ada kasih, tidak ada pementoran. Yang, hanya, yang ada hanya tugas-tugas-tugas. Bapak, aku minta di dalam nama Yesus Kristus agar kau memberikan kepada jemaatmu yang menjadi pembelajar Bible Study Program kami setia. Untuk sesimpel ini, mau belajar mengalami. Aku percaya kau menyatakan dirimu pada mereka. Kau hibur kita semua yang menanti engkau dari hari ke hari dengan kehadiranmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa mudah syukur. Amin. So saya Uh, sedang belajar juga buku-buku dari Robert Mulholland. Anda bisa cari di Amazon. A Deeper Journey Spirituality dengan Discovering Your True Self. When you abandon your false self, manusia lama kita, manusia palsu kita, kita put on our new man. Ciptaan baru dalam Kristus. So, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Kita bergabung kalau Anda ada di Bali, saat ini. Bergabung yuk dua jam bersama-sama dari pujian sampai selesai. Untuk mengalami pengalaman Tuhan. Apa penghalangnya, apa penyebab gak berhasilnya. Kita belajar bersama. Di Hotel Trans Resort Sunset Road Boulevard. Ruang Boardroom 2 dan 3 di lobi bawah. Sampai jumpa, Tuhan berkati.